Berikut adalah daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak kedua Badminton Asia Championships 2024. Pemain unggulan pertama yang harus kalah di babak kedua adalah tunggal putra India, Pranoy HS, yang harus kalah dari tunggal putra Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 18-21 dan 11-21 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya, pemain unggulan kedua yang juga harus kalah di babak kedua adalah Tae Su Ying, yang harus kalah dari tunggal putri Jepang, Aya Ohori, dengan skor 17-21 dan 12-21 dalam durasi 49 menit. Dan pemain unggulan ketiga yang terhenti di babak kedua adalah ganda putri Korea, Kim So Young, Kong Hee Yong, yang harus kalah dari ganda putri Jepang, Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-23 dalam durasi 1 jam 25 menit.